Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat sobat Acuinu Seri nih. Untuk video kali ini Acuinu Seri akan berbagi cerita tentang pruning atau pemangkasan tanaman sancang yang saya program dari stekan nih teman-teman. Kecil sebesar lidi tadinya. Untuk budidaya tanaman sancang, karena saya tidak punya lahan yang cukup luas, saya cukup menanamnya ditanam di pot saja di atas dak nih teman-teman. Saya berusaha untuk memperbanyak tanaman sancang ini untuk dijadikan sebagai koleksi bonsai nih teman-teman. Kita berkreasi, kita berkarya dengan imajinasi kita. Yang penting kita berusaha dan belajar nih teman-teman. Ini akan saya tanam kembali untuk potongan-potongan dari tanaman sancang ini. Akan saya tanam kembali setelah berakar, nanti saya akan coba gabungkan untuk menghasilkan tanaman sancang ya dengan batang yang lebih besar. Karena dari tanaman kimeng banyak yang berhasil setelah digabungkan batang-batangnya menyatu nih teman-teman. Sayang teman-teman kalau dibuang begitu saja. Nanti saya akan tancapkan, akan saya tanam. Karena tanaman sancang ini cukup mudah sekali berakarnya. Ini pun hasil dari stekan nih teman-teman. Oke, lanjut ke fokus ke pemangkasan tanaman sancang nih teman-teman. Ini programnya nanti akan saya bikin akar-akar yang panjang nih teman-teman dengan long rodnya ini. Karena ini belum bisa untuk menopang, akar-akarnya masih kecil setelah saya cek, jadi saya nggak akan pindahkan dulu ke pot. Nanti setelah akar-akarnya cukup besar, cukup untuk bisa menopang dari batang pohon sancang ini, nanti saya akan bongkar yang media yang di botol aqua ini. Jadi untuk akar-akarnya nanti bisa ditampilkan nih teman-teman. Lumayan nih teman-teman buat kreasi atau buat koleksi buat di rumah nih. Jadi jangan putus asa. Berusaha, belajar, dan praktek nih teman-teman. Jangan takut, saya selalu berusaha untuk bisa mengubah suatu tanaman menjadi tanaman yang lebih indah. Itu terserah kita aja, imajinasi aja kita. Keluarkan kemampuan kita, kreasi kita. Jangan takut salah, jangan takut gagal. Nah seperti ini nih teman-teman sekarang penampilannya. Cukup lumayan untuk pembentukan dari karakter bahan bonsai sancang ini teman-teman. Walaupun masih kecil tapi liukannya udah mulai kelihatan nih. Nanti setelah akarnya besar-besar, nanti akan saya bongkar dan saya akan pindahkan ke pot yang lebih bagus nih teman-teman. Oke, sampai di sini dulu teman-teman informasinya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk yang baru bergabung, silahkan subscribe, comment, like, and share. Sampai ketemu lagi di Acuinu seri selanjutnya dengan tema tanaman hias yang lainnya nih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.